Hari ini saya akan membuat sebuah draw story mengenai tentang cerita menyeramkan dari hantu Yuteno. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kamu, ya kamu, subscribe channel ini sekarang juga. Dengan subscribe, membuat saya lebih giat untuk membuat banyak video. Viral, ada sebuah akun misterius di Facebook. Sejak Rabu, tanggal 13 bulan 5 tahun 2020, ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Pasalnya, salah satu postingan yang menyebut-nyebutkan sebuah akun misterius yang bernama Yuteno. Postingan disertai dengan screenshot, profil, chat, percakapan, dan notifikasi telepon dari akun misterius tersebut. Mari kita lebih mengenal siapakah Yuteno itu. Yuteno adalah nama akun dari Facebook dengan menampilkan pada profil terpasang foto sosok mirip anjing putih memakai wig berwarna merah. Ada yang mengatakan bahwa akun Yuteno ini digunakan oleh setan, sama seperti hantu yang viral sebelumnya, yaitu Momo Challenge. Sebagian orang lainnya percaya bahwa akun ini sebenarnya dimainkan oleh seorang hacker. Ada seseorang dari grup Facebook membagikan sebuah screenshot. Orang yang ada di foto screenshot tersebut berani menantang dirinya untuk chat dengan Yuteno ini. Dia menuliskan sebuah chat halo kepada Yuteno. Kemudian Yuteno ini mengirimkan pesan balasannya yang berisikan "This code wrong" atau "kode ini salah". Tertulis sebuah kode binari yaitu 1010 seterusnya. Tak lama kemudian dia berhasil memecahkan kode yang diberikan Yuteno. Yuteno pun menjawab, "I see you. Wait, I want call you." Ada sebuah panggilan masuk dari Yuteno dengan nomor plus one. Tiba-tiba Yuteno menelpon lagi. Seseorang yang ada di screenshot tersebut memberanikan dirinya untuk mengangkat panggilan itu. Ternyata tampak terlihat jelas seperti seorang pria yang sedang menggunakan topeng. Rambutnya panjang, ada warna merah hitam-hitamnya, sedang memandangi orang yang dia tahu dengan tatapan melotot. Oke, ceritanya cukup sampai di sini. Menurut kalian, hantu Yuteno ini beneran hantu atau seorang hacker? Kalau saya sih berpendapat dia adalah seorang hacker. Kemarin saya sempat lihat video seorang YouTuber yang langsung lihat wajah Yuteno aslinya. YouTuber ini mengatakan dia mengaku kalau Yuteno ini adalah seorang hacker. Karena dia mengalami kejadian yang tak diduga, sempat mau ditransfer uang akun rekening banknya ke akun rekening Yuteno. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa cek videonya. Nama channelnya adalah Kamar Jerry. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir dan nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video draw story lainnya. Matane!